Hai study lovers, halo, namaku Viro, rotate your phone. Stop bikin to-do list kayak gini mulai sekarang, karena kurang efektif dan mengganggu produktivitas kita. Sini aku kasih tahu cara yang lebih praktisnya. Ini namanya wall planner. Di sini kalian bisa tulis bulan dan tahun, tulis to-do list atau kegiatan sehari-hari. Di sini ada extra notes yang bisa diisi, entah itu goals, jadwal prioritas, dan lain-lain. Di bawahnya ada kolom untuk mapel atau matkul. Lanjut ke samping ada kolom untuk kegiatan di bulan tersebut. Dan di bawahnya ada notes bisa diisi dengan kata penyemangat, foto, dan sebagainya. Cara gunanya juga gampang banget, tinggal tempel dengan perkatnya, tulis menggunakan spidol, dan hapus menggunakan penutupnya. Yuk cobain sekarang! Thanks for watching Study Lovers, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Follow social media aku, linknya ada di description box. See you on my next video, dadah!